Hai guys, kali ini saya reaction salah satu performa dari Aespa di acara YCIF 2021 guys. Oke, ya buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Dan buat kalian yang belum sempat melihat video unboxing album K-pop ya, kalian bisa cek di channel YouTube saya ini, nanti linknya saya cantumkan di sini atau di description ya. Dan untuk next content unboxing, saya akan unboxing album Twice Taste of Love Taste Version ya. Oke, tunggu aja guys video unboxing album lagi guys. Iya, langsung saja ini performa dari Aespa ya dengan lagu terbarunya Next Level. Seperti apa? Let's play. Wah, sebentar. Oh. Wah, setup stage-nya keren banget, guys. Luar biasa. Selalu memberikan, wow, kejutan-kejutan. Sebentar. Aduh, kualitasnya saya ganti HD dulu guys. Oke. Wah, Karina. Oh. Fashion style-nya keren banget guys. Putih-putih. Seperti warna salju gini ya. Terus background-nya juga seperti wah, Gisel guys. Setiap performanya Aespa tuh keren banget guys. Aduh, koreonya guys. Aduh, koreo dance-nya tuh. Visualnya winter guys. Di performa kali winter dan Gisel agak terlihat mirip. Waduh. Ning ning. Bucin saya. Wah, cantik sekali guys. Oh. Oh, Karina juga. Tapi saya tetap selalu fokus sama Ning Ning. Aduh. Wow. Tolong jangan close up pacar saya. Aduh, kameramen ini suka zoom in zoom. Koreo aja guys, gak ngerti lagi. Sangat menggemaskan. Wow, backgroundnya ganti guys. Sangat gemas sekali ngedance-nya guys, dan di setiap performanya tuh koreonya terlihat rapi ya. Gak ngerti lagi kenapa bisa seperti itu guys, bisa sekompak itu. Oh, vibes-vibesnya sedikit berbeda guys di performa kali ini, seperti lebih cute. Aduh. Wow. Visualnya Karina guys, guys. Wah, gila. Vibesnya sangat feminim sekali. Tapi tetap nih guys, dengan red colornya ya, menjadi ciri khas karakternya dia guys di comeback kali ini guys. Sebentar. Dan suaranya Ning Ning tuh punya ciri khas juga guys, karakter warna suaranya dia guys. Aduh, terdengar berbeda dan sangat unik. Tiap-tiap membernya tuh vokalnya punya karakteristik masing-masing guys. Kalau kalian
peka ya mendengarkan setiap vokal dari member Aespa ini guys. Wow, ini part yang paling sebentar guys, mohon maaf. Siapkan mental dulu guys, part yang paling gak kuat nih guys. Aduh. Tolong, kenapa harus gitu? Aduh, visualnya nih guys. Karina visualnya juga terlihat estetik sekali guys. Aduh, tetap guys Aespa di comeback kali ini tuh lagunya sangat nagih banget guys. Aduh, di setiap partnya, di setiap scene-nya juga sangat enak didengarkan. Wow. Dan part rapnya juga gokil guys, waktu Giselle dan Karina ngerap. Tuh kan guys, aja, wah, keren banget guys performa kali ini. Dibarengi dengan setup stage yang gokil, ini keren banget guys. Backgroundnya guys, background panggungnya guys. Zoom in gini yang paling gak kuat. Aduh, sangat melemahkan. Aduh, aduh, aduh. Oh, guys, keren banget guys. Ini saya lebih fokus suasana panggungnya ya. Ini sangat terlihat berbeda sekali dari performa Aespa yang biasanya guys. I'm on the next level. Gemes sekali guys intonasi intonasi lirik lagunya guys. Giselle guys di performa kali ini sangat cute sekali, entah kenapa bisa mengalihkan perhatian saya guys. Oh, dan koreonya gokil guys, bagian refnya ya, kalau kalian hafal tiap part koreografi dance nya guys, luar biasa. Close up gini nih, aduh, yang bikin gak kuat visualnya guys. Wow, wah, oke, gokil, luar biasa. Iya, itu tadi performa dari Aespa ya dengan lagu Next Level guys. Tulis member favorit kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe bisa klik subscribe. Jangan lupa like, comment, share. Tulis juga kalau kalian punya rekomendasi MV-MV K-pop ya, bisa ditulis di kolom komentar. Tulis judul dan nama artisnya. Oke, sekian video kali ini guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you soon, goodbye.